Halo, assalamualaikum. Apa kabar semua? Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat pola dress ya. Dress dengan depannya tuh bagian potong pinggang, depannya overslah, lalu di bagian atasnya juga ada kayak kimono silang, lalu lengannya lengan balon. Terus bentuknya itu agak mermaid ya, kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, dia agak sedikit mermaid. Nah, di sini tuh ini overslah ya. Jadi di sini tuh hidup. Oke, lalu di sini dia menyilang seperti ini. Terus nanti di sini ada aksen talinya. Lalu ini tuh lengannya kayak balon gitu, kayak benar-benar gede. Nanti di ujung lengannya dikasih karet nih. Lehernya tidak pakai leher, resting belakang nih. Lalu untuk belakangnya seperti ini teman-teman. Jadi belakangnya tuh tidak saya potong ya. Jadi, nah, ini belakang ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini overslah. Ini bahannya 3 meter ya. 1,5 kali 3 meter. 150 dikali 3 meter bahannya. Jadi 150 itu lebarnya lebar besar. Ini 3 meter panjangnya. Oke, saya akan mulai. Saya mulai dari ukurannya tuh panjang bajunya 145. Ini agak sedikit tinggi orangnya. Bukan agak sedikit, tapi memang tinggi. Jadi meja saya tuh hampir tidak muat. Terus pundaknya 39 dibagi 2 19,5, turunnya 3 cm. Berarti turunnya lingkar lengan saya bikin 19 cm. Lalu untuk tinggi punggungnya di sini 40 cm. Oke. Terus untuk lingkar dadanya 86, saya tambahkan 4 cm menjadi 90 cm. Dibagi 4, 22,5. Bener kan ya, 90, 45, 22,5. Pinggangnya 76, 38. Kalau pinggang nggak saya tambah ya, karena nanti dia pasti akan menambah sendiri walaupun hanya 1 cm. 76 dibagi 4, 38, 19,5. Kupnatnya saya tambah 2 cm. Lalu bagian pinggul 101, saya tambahnya 4 cm, jadi 105. 20, saya genapkan jadi 106 ya, 53, 26,5. Oke, lalu akan saya garis menggunakan garisan lengkung ya. Nah, seperti ini. Nah, terus dia tuh bentuknya kayak agak lebar bawah sedikit. Nah, ini saya lebarkan begini ya. Sekalian menjawab, kemarin ada yang bertanya, membuat polanya sudah pas, tapi kok membuat lengan ya, pola lengannya sudah pas, tapi ketika dijahit kok jadi lebar. Itu memang seperti itu teman-teman. Jadi teknik menjahit lengannya tuh ada tekniknya sendiri. Jadi harus kalian jahit terlebih dahulu lingkar lengannya, lengannya ya, lingkar lengan bagian lengan. Gimana tuh? Jadi lengannya harus kalian jahit terlebih dahulu tuh 2-3 kali kalau memang lebihnya banyak. Tapi harusnya berlebih sih kalau untuk, tapi kalau lengan sih harusnya ya dia lebih, supaya apa, kalau dipakainya tuh nggak, saya bilangnya nggak pesek ya. Kalau pas banget pasti kesannya kayak pesek begitu, jadi kayak nggak, kayak gini sih apa sih, kayak trepes ya kalau bahasa Jawa ya. Jadi memang harus berlebih 2-3 cm. Ini lingkar lengannya 46. Ini sudah jadi polanya ya. Kira-kira dengkulnya tuh di sini nih. Nah, ini polanya sudah jadi nih. Ini panjang lengannya tuh 59.
turunnya 12 cm. Lalu di sini saya bikinnya 36 19 cm. Ini ujung lengannya saya bikin 13 ya. Kenapa? Karena saya mau pecah nantinya ini, saya pecah pola. Ini lingkar lengannya harusnya 46. Itu 23,5. Nah, ini udah pas ya. Tapi memang benar teman-teman, ketika ngukurnya gini pas, tapi ketika digunting dia emang berlebih. Jadi nggak usah bingung. Kalian cek ulang. Lalu kalau memang lebih sampai 2 cm, kalian harus dijahit terlebih dahulu bagian sininya tuh. Kalau nggak, kalian jahit 2 sampai 3 kali gitu. Oke, ini sudah selesai. Saya akan menggunting ke bahan satin ya. Nah, kebetulan ini bahan satin ini. Ini sih sebenarnya agak sedikit gerah kalau dipakai. Oke, pengguntingan bahan. Seperti yang saya bilang tadi, badan bagian belakang tidak saya potong pinggang ya. Tapi nanti bagian depan bakalan saya potong polanya. Nah, ini badan belakangnya saya langsungkan saja. Ini bawahnya nanti bakalan dijahit kecil, jadi tidak saya lebihkan, hanya lebih 2 cm saja. Bismillah. Nah, ini untuk lengannya. Nah, ini saya pindahkan kupnatnya. Ini badan depannya sudah selesai. Tidak terlalu sulit. Nah, ini saya potong nih bagian pinggangnya. Karena di depan nanti bakalan ada model overslah. Overslah di atas dan di bawah. Di bawahnya ada tumpukan bahan, lalu di atasnya ada tumpukan bahan. Nah, ini langsung saya potong. Ini kita lanjutkan ke bawah. Oke. Lalu kalian kupnat ya. Nah, supaya kupnatnya bertemu, ini tetap berjajar gini teman-teman nih, tetap berjajar, lalu kalian garis kupnat gini, jadi nanti tetap ketemu dia. Oke, ini sudah, tinggal kita buat overslahnya. Nah, ini kan bahannya 3 meter karena lengannya balon, sangat balon. Ini saya akan ambil dulu lengannya ya. Ini nanti kan bakalan buat overslah. Nah, seperti ini berarti yang ini tidak saya pakai. Ini sama ini dari ujung ke ujung saya pakai. Nah, seperti ini. Lengannya lengan balon. Permintaannya lengannya besar sekali.
kalian ratakan terlebih dahulu. Nah ini lengannya kan seperti ini teman-teman, ini saya pecah jadi tiga nih ya. Jadi yang saya ambil hanya di sudutnya saja. Nah, lalu yang ini untuk balonnya nih. Nanti di sini bakalan kita kasih karet supaya berbentuk. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh, jadi lengannya benar-benar kayak balon. Oke. Nah, kita akan lanjut ke overslah-nya ya, teman-teman. Tadi kan di badan bagian bawah tuh ada overslah. Nah, ini badan bagian bawah depan. Nah. Ada overslah-nya dan bahannya hanya ini. Cukup nggak cukup, harus diputer-puter supaya cukup. Nah, kita luruskan dari kupnatnya ini. Nanti bakalan begini. Nah, ini sengaja saya pentulin ya teman-teman ya. Ini posisinya letaknya di samping kupnat. Di lurusan kupnat ya. Oke, ini sudah, tinggal kita balik seret. Nah, begini nih. Kalian harus cek bawahnya ya. Ini bahannya satin tuh gini teman-teman nih. Kalian harus sabar. Bahannya licin. Oke, ini sudah rata. Insiden kecil terjadi. Meterannya nyangkut. Oke, nanti seperti ini teman-teman nih, ya kan? Bawahnya overslah, nanti bakalan di sini kita lepas nih, jadi kayak overslah. Oke, kita akan lanjut ke yang atasnya, mana badan atas nih? Nih seribet ini teman-teman tuh. Nah ini badan atas, dan di sini harus ada silang. Ini kan badannya ya, jadi harus ada nah, seratnya harus kalian cari nih yang pas yang mana. Nah seperti ini kayaknya deh, agak mirip. Nah kira-kira seperti ini. Ini adanya posisi di samping. Tinggal kalian pentulin. Untuk menghemat bahan, kalian tarik ke atas sedikit. Kalian pentulin seperti ini. Sudah, tinggal kalian balik. Tinggal kalian gunting. Kalian ikutin pola yang sudah dibuat tadi teman-teman. Nah ini sudah ya, berarti bahannya 3 meter cukup buat overslah, tapi bawahnya A saja ya. Oke, udah selesai. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya. Satu gamis dengan model seribet itu, kalian harus potong pola, tapi saya menggunakan satu pola saja ya. Oke. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya.
Dengan gamis seperti itu, saya menggunakan satu pola dan kita pecah-pecah menggunakan pola satu, dan nanti kita bakal review hasilnya seperti apa ya. Oke, saya ucapkan terima kasih buat Anda semua yang sudah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bagikan ya teman-teman ya. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.